Bila-bila masa je, bro. Bila-bila masa je, sis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video-video aku yang sebelum ini, channel aku akan banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone, tutorial YouTube dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini aku nak buat video mengenai segelintir customer pandang rendah pada pemandu Grab full time part 2. Episod kedua. Korang boleh tengok part 1 ataupun episod pertama dekat hujung video ni. Aku nak kembangkan sikit konten aku pada episod yang lepas. Orang yang punya income RM4,000 sepatutnya lebih bersyukur berbanding orang yang ada income RM3,000. Orang yang ada income RM3,000 pula sepatutnya lebih bersyukur berbanding dengan orang yang ada income RM2,000 sahaja. Orang yang ada income RM2,000 sepatutnya lebih bersyukur berbanding orang yang ada income RM1,000 dan seterusnya. Korang sambunglah sendiri. Orang yang income lebih sikit dari orang lain tak perlulah nak pandang rendah pada orang yang di bawah. Ingat, jika Allah nak tarik nikmat tu, bila-bila masa je bro, bila-bila masa je sis. Orang yang ada income RM4,000 boleh tentu dapat simpan RM1,000 sebulan. Orang yang ada income RM3,000 belum tentu dapat simpan RM1,000 sebulan. Besar periuk, besarlah keraknya. Ini nak cerita pengalaman akulah. Aku pernah bawa customer yang income dia kurang RM2,000 sebulan tapi boleh simpan lebih RM1,000 sebulan. Dia duduk dekat rumah besar, boleh melancong luar negara, kerja dengan bos yang baik dan bosnya dah anggap akak ni macam ahli keluarga sendiri. So, ini rezeki masing-masing. So, dekat dunia ni ada 4 jenis golongan manusia. Yang pertama ialah dia kaya dekat dunia dan juga kaya dekat akhirat. Yang kedua, miskin atau sederhana dekat dunia tapi kaya dekat akhirat. Yang ketiga pula, golongan yang ketiga ialah kaya dekat dunia tapi miskin dekat akhirat. Dan yang keempat ialah miskin dunia, apa kedana dunia, apa kedana kat akhirat. So, yang golongan keempat ni, na'udzubillah min zalik lah. So, sama-samalah kita berusaha untuk jadi golongan yang pertama, iaitu kaya dunia dan juga kaya kat akhirat. Tapi kalau dapat golongan yang kedua pun, kira alhamdulillah lah. So, next video aku akan buat macam yang aku janji dalam video aku sebelum ni, yang aku tak tunai lagi. Aku akan sharing cara aku handle orang-orang yang macam ni. So, motif video kali ni, aku sekadar nak sharing apa yang bakal korang jumpa jenis-jenis customer Grab. Kalau jumpa yang baik dan perjalanan smooth tu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kata jumpa yang customer macam ni, anggaplah sebagai cabaran. So, itu sajalah sharing aku kali ini. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.